Kita coba kali ini arah rumah. Iya, mampu diselamatkan dulu daripada di lapis kedua dari Buta Kalong gagal kembali serta arah rumah. Agor-gor-gor. Ada langit kan mari. Hei, waktu nyapo deh. Ini apa? Iya, ayo Buta Kalong tunjukkan skillmu, tunjukkan permainan-permainan taktikmu pada malam hari ini. Kembali Buta Kalong ada nomor 706 masih di bayi-bayi. Kembali berjalan santapen dengan nomor 713. Lagi-lagi kena sabar di losmen tengah dari Arjuna gagal kembali sama Buta Kalong. Iya, tukang jaga kembali, tukang serang kembali. Kembali Arjuna kali ini membantu serangan. Ada nomor 97. Ada nomor 08 dengan Trevo yang punya nama kembali masih mencoba menggunakan di penjaga. Kembali Arjuna sabaran oleh sang kapten. Persahabatan oleh apa? Lihat kembali masih Arjuna. Ada Mas Ayu lagi-lagi lepas satu personil Taufik dia punya nama kembali kali ini. Menyisakan satu personel di losmen terdepan masih di bayi-bayi berjaga ketat rumpa ramanya dengan nomor 06 kembali adu skill. Iya, kurang akurat kembali sabar di losmen tengah dari Buta Kalong dan menghasilkan serangan balik rumpa ramanya untuk arah rumah. Lex Dupardi Ektap Udurisya Rekord Jek Tukar jaga kembali. Kembali kali ini Buta Kalong membangun serangan. 1-2 personil masih di lawan match kedua kali ini. Santai sekali. Ada nomor 7-0. Kenal bekerja sama dengan 0-0. Masih mencoba kali ini. Penjagaan yang ketat kali ini dari Arjuna. Lihat masih mencoba, Buta Kalong kembali lepas satu personil dengan nomor 06 menyusul ada 99 kembali adu skill adu fisik. Kurang akurat sabaran di losmen terakhir dari Arjuna. Iya, Buta Kalong membangun serangan dari grup dengan Buta Kalong masih menjawab Buta Kalong menjaga satu personil di losmen terdepan dengan nomor 07. Dibayang-bayangi kembali berjaga ketat di losmen depan dengan nomor 28. Beralih ke guntingan kali ini. Kena sabaran rupa rupanya di losmen terakhir. Serangan kali ini masih Arjuna. Ada Rembo dia punya nama dengan nomor 08 bekerja sama dengan kawan lagi-lagi terlepas 1-2 personil. Iya, ada Rudy 97 lagi-lagi terlepas 1 personil. Buta Kalong kembali adu skill, adu fisik, adu pilihan lagi-lagi mampu mengejar penjaga dari Buta Kalong dan menghasilkan poin rupa rupanya kembali untuk Arjuna. Iya, kembali serangan balik kali ini masih dari Arjuna. Ada Rudy membuka ujian dari Buta Kalong. Ada Rembo dengan nomor 08 dia punya nama lagi-lagi lepas satu personel menyusul serangan balik kembali untuk Arjuna. Iya, hati-hati sekali personel dari Arjuna lagi-lagi mampu meloloskan diri dari penjagaan Buta Kalong. Ada 13 di sisi dia punya nama. Bagus. Maroni menurun, Roni. Jangir sengiran.
yang paling masih alat pemasaran ini ada Jaskin yang punya nama dengan nomor punggung 55, ada Rembo yang mampu diselamatkan umpannya oleh sang kapten dari Bintara Air gagal kembali serangan Arjuna. Iya, Angkar bisa sudah kembali. Iya, kembali itu yang kali ini. Kembali itu pasangan kali ini masih buta kalau ada nomor punggung kapal bekerja sama dengan nomor punggung 00 masih mencoba menari penjaga dari Arjuna yang pas satu persen. Kembali menyusul kali ada nomor punggung 11 lagi nomor 99 terlepas kembali menjaga satu personil di los meter depan lagi nomor 16 mampu menolongkan diri dari penjaga Arjuna kembali adu sembil adu fisik adu pijat saudara-saudara mampu kali ini Buta Kalong mengejau kembali penjaga Arjuna masih dibaik-baik kembali penjaga diselamatkan grup baru banyak di lospek terakhir dari Arjuna kembali tukang jaga kembali tukang sangat alu iya serangan kesekian kalinya kali ini dari Arjuna kembali ada Rebo yang punya nama lolos Rebo nomor punggung 08 menyusul kalinya ada Rudi 97 ada Mas Ayu nomor punggung 55 ayo Arjuna tunjukkan kembali skillmu tunjukkan kehebatanmu iya kembali mengecoh jangan dari Buta Kalong meloloskan satu personel di losmen belakang ada nomor punggung 08 lagi-lagi mampu mengecoh penjaga dari Buta Kalong dan membangun serangan balik grup baru banyak ujung Arjuna WC Music support Wijaya Jawa the king of Cincin satu dua personel membangun serangan balik lolos lain salah satu personel dari Arjuna gagal kembali serangan Arjuna iya tukang jaga kembali tukang serang kembali kali ini Buta Kalong yang bagus serangan kali ini satu personel masuk di lolos yang pertama kali ini menyusul kembali satu dua personel ada nomor punggung 99 menyusul ada nomor punggung 06 ada kembali masih mengorani penjaga dari Arjuna iya kurang akurat super banyak sabar dari sang kapten dari Arjuna menolongkan kembali satu dua personel menyusul kembali ada nomor punggung 16 mendapati lolos yang terakhir dari Arjuna kembali adu skill, adu fisik, adu kelincar saudara-saudara mampu kali ini Buta Kalong mengejar kembali penjaga Arjuna beralih ke kuncian kali ini mampu ke 99 meloloskan dari kuncian demi kuncian dari Arjuna berhati-hati sekali lepas satu personel kali ini dengan nomor punggung 99 ya kembali masih Buta Kalong lepas kembali nomor punggung 99 menghasilkan poin grup berbagai untuk Buta Kalong ya kembali serangan balik grup berbagai yang disingkat dari Buta Kalong menyusul kembali ada nomor punggung 29 kembali serangan balik grup berbagai kali ini masih Buta Kalong masih dibayang-bayang kembali berjaga ketat dengan nomor punggung 05 bukan kali ini ayo Buta Kalong tunjukkan permainan taktikmu pada malam hari ini tunjukkan skillmu Wijaya Jawa the king of Cincin custom iya kembali masih Buta Kalong ayo Buta Kalong tunjukkan skillmu kembali menyusul kembali ada nomor punggung 11 masih dibayang-bayang kembali penjaga sang kapten lepas satu personel kembali kali ini ada nomor punggung 16 kembali dibayang-bayang penjaga dengan nomor punggung 03 masih mencoba juga satu dua langkah lagi mampu kali ini Buta Kalong merobek kembali penjaga Arjuna
personil kita tunggu saja sampai berjumpa. Mampukan kali ini juga kalau ketika kembali kejadian dari Arjuna ada kabar berhubung sebelah. Mampukan hujan demi hujan lepas satu personil dengan nomor hubungan 16 menyusul serangan balik rumpar punya ujung juga kalau ia kembali lepas satu personil mampu melolongkan diri kembali dari penjagaan lawan semen terakhir dari Arjuna. Penetapan dari tim korban, ya hebor. Ia hujan Arjuna ia kembali menyusul ada 9-9 masih mencoba berhati-hati sekali personil dari Buta Kalong. Ayo Buta Kalong, tunjukkan skillmu, tunjukkan permainan cantikmu. Lepas 1-2 personil ada 0-7 menyusul ada 99. Ia kembali kurang berhati-hati tak sabar di losmen nomor 2 dari Arjuna gagal kembali sama Arjuna kalau akbar itu gak jaga tinggi masalah kali ini masih Arjuna dipimpin serangan kali ini ada Mas Ayu yang punya nama dengan nomor 55 ada Rebo yang punya nama dengan nomor 208 kembali 1-2-3-4 personil Buka personil Arjuna berjaga dari Buta Kalong. Kepatan rupa-rupanya salah satu berjaga dari Buta Kalong. Ia tak sabar sang kapten personil dari Arjuna. Kembali buka serang kembali alir serangan masih dipimpin dari Buta Kalong ada nomor 16 1-2-3-4 personil dari Kilon kedua kali ini ada kembali masih mencoba otak adik penjaga dari Arjuna ada 0-7 ayo Buta Kalong tunjukkan pertanyaan cantikmu terlepas 1-2 personil dengan nomor 06 ada 16 menyusul kali ada nomor 07 masih dibayang-bayangi kembali berjaga tetap sang kapten dari Arjuna membuka Buta Kalong mengejar kembali penjaga Arjuna. Ia dilepas satu personil dengan nomor 11 menangkapi pertahanan di belakang dari Arjuna lagi-lagi mampu mengejar kembali penjaga poin rumah banyak untuk Buta Kalong. Ia masih dibaik-baiki kembali penjaga ketat dari Arjuna ada 06 kembali mencoba masih mencoba ayo kita tunggu saja permainan dari Buta Kalong apakah Buta Kalong mengejar penjaga dari Arjuna ada 99 membuka ujian demi ujian ia kena sabar rupanya oleh sang kapten dari Arjuna gagal kembali serangan Buta Kalong. Ia kembali tukar jaga tukar serang kali ini serangan masih Arjuna ada biji dia punya nama dengan nomor 13 kembali ada janji dia punya nama dengan nomor 05 ancang-ancang kembali lagi-lagi lepas 1-2 personil menuju kembali ada Rebo dia punya nama dengan nomor 08 Arjuna mengejar kembali penjaga Buta Kalong lagi-lagi lepas satu personil
Kalau kopi lawan sementara lahir kali ini pembayar sekian. Kalau lepas kembali rumpar pada 1-2 personil. Dan membangun serangan balik rumpar banyak sekali itu. Arjua lagi-lagi 28 mampu meloloskan diri dari penjaga-penjaga Duta Aro. Masih juga baik kembali penjaga sang kapten. Kembali 1-2 personil. Tinggal 1-2 lengah kembali. Ada visi dia punya nama dengan nomor 13. Lihat kembali berhati-hati sekali personil dari R2. Kembali ada visi. Lagi-lagi Mas Sayo dia punya nama. Mampu meloloskan diri kembali dari penjaga tengah. Utamanya kembali Masih tujuh, ya kembali adu skill ada 88 termasuk kali 88 poin kembali rumpar pada musuh Arjuna. Awas awas kembali rumpar banyak yang dihasilkan dari Arjuna. Kurang berhati-hati personil biji dia punya nama dengan nomor 13 mampu dikatakan kembali oleh Duta Galok. Iya kembali Duta Galok 1-2 personil pas berlawan sepak kedua kali ini ada nomor 5 menit sisa waktu untuk babak kedua mampu kasih menit-menit akhir Duta Galok menit kembali berjaga dari Duta Galok kembali nomor 29 menyusul ada nomor punggung 11 menyusul kembali ada nomor punggung 06 iya imbang sekarang iya imbang sekarang kata imbang juga mampu para kutik Duta Galok kembali berjaga-berjaga arah Duta kembali acak-acak kembali sabaran kembali orang berhati-hati personil dari Duta Galok kembali itu berjaga kali ini berjaga-jaga kembali kali ini masih Arjuna ada Rudi tetap sabaran Rudi oleh sang kapten dari Arjuna gagal kembali serangan Duta Galok Samuron 4 menit sisa waktu untuk babak kedua antara Duta Galok dan Arjuna menit iya inilah dia Duta Galok pakai kostum putih berkombinasi biru membangun serangan demi serangan dari Duta Galok ada nomor 28 masih dibayar kembali berjaga sang kapten kembali terlepas nomor 11 sudah kali ini menjaga satu personil di lost man terdepan masih dibayang-bayangi kembali berjaga ketat dari Arjuna. Ayo Arjuna jaga bentengmu. Iya 3 menit sisa waktu di babak kedua waktu yang cukup singkat di menit-menit akhir membuka Duta Galok mengejar kembali berjaga Arjuna. Kembali berkali ujian kali ini ada nomor 99 membuka ujian demi ujian Arjuna lagi-lagi lepas satu personil nomor 99 membuka kembali di menit-menit akhir iya poin rumpar banyak untuk Duta Galok iya sangat balik rumpar banyak dari Duta Galok ada nomor 29 kembali dibayang-bayangi penjaga dengan nomor 55 iya kurang akurat rupanya sabaran belosnya terakhir dari Arjuna meloloskan kembali 1-2 personil ada nomor 11 2 menit sisa waktu di babak kedua iya waktu yang cukup singkat di menit-menit akhir mampukah Duta Galok mengejar kembali
kembali penjaga dari Arguma. Kembali masih dibayang-bayangi penjaga dari Arguma. Ada Jarji dia punya lawan dengan nomor 05. Ada Masayu, penjaga yang ketat dari Arguma. Mampukah kali ini Buta Kalong mengejar kembali penjagaan Arguma? Ia masih mencoba serangan balik, kali ini masih dari Buta Kalong. Masih dibayang-bayangi kembali penjaga dengan nomor 09. Ini aku diselamatkan dari satu poin sisa waktu untuk babak kedua. Satu poin ayo waktu yang cukup singkat di detik-detik akhir. Membuka Arguma mengejar kembali penjaga dari Buta Kalong. Nomor 08 kembali ada Mas Ayu, dia punya nama dengan nomor 55. Terlepas kembali dari sebuah pertandingan antara kedua tim, antara Buta Kalong dan Arguma. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada laga perdana malam hari ini kami tim Arguma, perwakilan satu-satunya dari Kabupaten Jember yang mengikuti ajang Open Turnamen di Black Bull Cup. Saya sangat mengapresiasi jajaran panitia dan segenap peserta yang ada di sini dalam menjunjung sportivitas. Tak lesek, tak jago masih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Hunt the New Channel tentunya. Oke.